Hola, ¿cómo estás? Jadi waktu gue lagi scrolling itu artikel buat dibahas, gue nemu nih sebuah pembahasan rumor. Catching akan mendapatkan skin baru di Genshin Impact. Benarkah demikian? Waduh, ini menarik ya rumornya. Catching loh, catching, 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 wangi-wangi. Jadi singkat ceritanya dikabarkan bakal dapat skin. Kalau dari artikel ini sih, kalau dilihat dari sini ini masih rumor memang yang mereka kumpulin, di mana rumornya tersebar di Facebook, di Reddit, di apa pokoknya, dan ada itunya juga lah, ada modelnya juga nih kayaknya. Beginikah modelnya? Wow, bagus juga sih kesannya, kayak tapi lebih kayak kayak kostum tradisional Nusantara ya kan. Ya kalau dilihat-lihat ayu-ayunya, bajunya itu ya. Ya gue kepikirnya malah mirip kayak kostum VTuber sebelah gitu kesannya gitu, kalau keking pakai baju kayak gini. Tapi ya ini masih sekedar rumor sih. Dan ada juga yang itu, ada juga yang ngerumorin kalau skinnya kayak gini. Kalau gini lebih ke kayak baju kasualnya keking ya. Jadi ya kayak gini bagus juga. Pokoknya yang kayak tadi sama yang ini juga sama-sama wangi lah kesannya, istilahnya. Ya keking lah, pokoknya keking wangi ya kan. Dan ya pas dibaca lagi di sini sih, kata mereka ini itu di atas tuh ternyata bukan, masih rumor lemah lah istilahnya. Itu fan made atau buatan fans. Gambaran atau bocoran skin yang di atas tadi, yang gambar yang kita lihat dua tadi itu bocoran fans kabarnya. Jadi belum ada kabar dari official sih kalau itu bakal jadi kostum caking, tapi kalau jadi ya mantap ya kan, wangi-wangi ya kan. Ya walaupun gua nggak terlalu sering lagi main Genshin, tapi kalau ada kostum kayak gitu ya demi caking wangi ya kan, apa yang enggak. Semoga aja nanti ada ya kan, kita tunggu aja deh skin buat caking biar semakin wangi. Ah gue bahas apaan sih. Ya intinya sekian dulu deh, gimana pendapat kalian mengenai hal tadi, silakan tuliskan di komentar, dan sampai ketemu di video pembahasan lainnya. Bye bye.